الله أكبر الله أكبر الله Sahabat Buya Helmi, pencinta amalan yang Allah Subhanahu wa Ta'ala berikan keberkahan kepada kita semua dimanapun kita berada. Penglihatan manusia merupakan suatu kenikmatan yang Allah berikan agar dapat melihat keindahan-keindahan ciptaan Allah yang dapat dipancarkan oleh mata kita. Namun terkadang mata yang Allah berikan untuk sebagai penglihatan juga dapat mengalami suatu gangguan penglihatan yaitu penyakit mata dengan nama katarak atau rabun atau kebutaan. Untuk daripada itu dalam konten kali ini Al Fakhir Buya Helmi akan membahas Amalan di mana dapat mengobati kebutaan, katarak, dan rabun. Untuk daripada itu, sebelum al fakhir Buya Helmi mengupas konten ini, memberikan petunjuk arahan amalan tersebut. Jangan lupa, tidak henti-hentinya al fakhir Buya Helmi menghimbau, meminta dengan keikhlasan untuk mensubscribe konten YouTube Buya Helmi agar berkembang di algoritma. Channel YouTube Buya Helmi, sahabat Buya Helmi, pencinta amalan yang Allah Subhanahu wa Ta'ala berikan keberkahan kepada kita semua, dimanapun kita berada. Namun, terlebih dahulu agar sahabat-sahabat Buya Helmi mengetahui asal-usul obat amalan mengusap mata agar pandangan penglihatan kita jernih sebagaimana mata kita normal dari rabun, dari katarak, dan penyakit-penyakit mata yang lainnya. Amalan ini berdasarkan nasab yang jelas diriwayatkan dari sebuah hadis yang jelas. Diriwayatkan bahwa Nabi Adam alaihissalam heran melihat para malaikat selalu mengikutinya dari belakang. Sehingga Nabi Adam bertanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, "Ya Allah, kenapa mereka selalu mengikutiku, yakni malaikat?" Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Wahai Adam, karena mereka telah tertarik dengan cahaya keturunanmu yang telah ada di sulbimu." Kemudian Nabi Adam memohon kepada Allah. Agar memindahkan cahaya yang ada di sulbinya ke depan, maka Allah meletakkan cahaya tersebut di antara kedua alis Nabi Adam. Maka, dengan segera semua malaikat berada di hadapan Nabi Adam. Nabi Adam heran dengan hal yang dilakukan para malaikat yang selalu memandangnya. Sahabat Buya Helmi, pencinta amalan yang Allah Subhanahu wa Ta'ala berikan keberkahan kepada kita semua dimanapun kita berada. Lantas Nabi Adam kemudian memohon agar Allah memberikan dia, diperkenankan melihat cahaya itu. Maka Allah Subhanahu wa Ta'ala menampakkan cahaya tersebut pada kuku kedua ibu jari Nabi Adam dan membuat Nabi Adam kagum. Kagum dengan keindahan cahaya tersebut, ya Allah, cahaya siapakah ini? Kemudian Allah berfirman, "Itulah adalah cahaya nur Sayyidina Muhammad Sallallahu 'Alaihi Wasallam." Nabi Adam sangat gembira sekali dengan cahaya Rasulullah yang ada pada dirinya, dan dia mencium kedua jempolnya. Sahabat Buya Helmi, pencinta amalan yang Allah Subhanahu wa Ta'ala berikan keberkahan kepada kita semua dimanapun kita berada. Dari kejadian ini, maka para ulama dan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memberikan suatu riwayat di mana riwayat itu, hadis tersebut dapat digunakan sebagai cahaya mata agar mata kita terang menerang, tidak mempunyai sakit mata, apakah itu rabun, kebutaan, maupun katarak. Sahabat Buya Helmi, bagaimana caranya, apa hadisnya, dan kapan waktu digunakan? Inilah al fakir Buya Helmi akan memberikan suatu penjelasannya. Sahabat Buya Helmi dari hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam kola beliau bersabda man kola hina yasmau muadzan yaqulu ashhadu al ashhadu anna Muhammad Rasulullah Marhaban ya Habibi kurrota aini Muhammad bin Abdullah. Nah, Sallallahu alaihi wasallam. Inilah yang diberikan suatu isyarat buat kita agar doa tersebut dapat selalu kita baca. Sahabat Buya Helmi pencinta amalan yang Allah Subhanahu wa Ta'ala berikan keberkahan kepada kita semua dimanapun kita berada. Kitab ini, hadis ini adalah dalam kitab Yanatut Talibin. Ya, sekali lagi, kitab ini yang dikarang Syekh Bahri bah Sat, Satta, ya, 1310 Hijriah dalam kitab Yanatut Talibin beliau menjelaskan ya mankola ya sekali lagi mankola hina yasmau kaulul muadzani ashhadu anna muhammad rasulullah kemudian berdoa marhaban ya habibi wa kurrata aini muhammad bin abdillah sallallahu alaihi wasallam thumma yukbalu ibhami wa yaj'aluhuma ala ainihi lam yakman walam yarmut abadan itu penjelasannya nah sekarang bagaimana tekniknya sahabat Buya helmi pencinta amalan yang allah subhanahu wa taala berikan keberkahan kepada kita semua dimanapun kita berada teknik pelaksanaannya pada saat ajian berbunyi dengan bunyi kalimat Wa ashadu anna Muhammadar Rasulullah Maka kita berdoa Kita tempelkan dua ibu jari kita Kemudian kita membaca Marhaban Ya Habibi Kurrata Aini Muhammad bin Abdullah Sambil mengusap dua lopak mata kita. Sekali lagi, pada saat berbunyi ajan dengan kalimat wa ashadu anna muhammadar rasulullah maka tempelkan dua jari ibu kita kemudian kita tiup sambil membaca marhaban ya habibi kurrota aini Muhammad bin Abdillah tiup, kemudian kita tempelkan ke kelopak mata kita, kita usap-usap di kelopak mata kita. Karena ajan wa ashadu anna Muhammad Rasulullah sebanyak dua kali, maka kita membaca marhaban ya Habibi kurwata aini Muhammad bin Abdillah, tempelkan dua jari kita, kemudian ulas Dua kelopak mata kita, sambil ibu jari kita, kita tiup. Itulah, nah, kapan pelaksanaan itu dilaksanakan? Sahabat Buya Helmi, pencinta amalan yang Allah Subhanahu wa Ta'ala berikan keberkahan kepada kita semua, dimanapun kita berada. Al-Fakhir ulangi tata cara mengamalkan amalan ini dimana pada saat terdengar ajan dengan kalimat wa ashadu anna muhammadar rasulullah ashadu anna kita membaca doa, kita lepitkan dua jari, kita, ibu jari kita. Kemudian kita baca doa. Marhaban ya Habibi kurrota aini Muhammad bin Abdillah. Kita tiup di ibu jari kita. Kemudian kita usap di kelopak mata kita tiga kali. Sekali lagi pada saat ajan berbunyi wa ashadu anna muhammad rasulullah tiup kedua ibu jari kita sambil berdoa marhaban ya habibi kurrata aini muhammad bin abdillah kemudian kita tiup setelah itu kita usap kedua kelopak mata kita sahabat buya helmi pencinta amalan yang Allah Subhanahu wa Ta'ala berikan keberkahan kepada kita semua, dimanapun kita berada. Insya Allah, dengan Anda mengamalkan amalan ini, doa ini, penyakit katarak, kebutaan, kemudian rabun, apakah itu rabun jauh, rabun dekat atau jika sahabat-sahabat Buya Helmi pada saat ini, hari ini, detik ini memakai kacamata, bacalah doa ini setelah mendengar ajan. Setiap hari pasti kita mendengar ajan lima kali. Terus kita dawamkan, terus kita amalkan, insya Allah. Kedua mata kita apabila kita memandang dengan pandangan yang cerah Penuh cahaya, normal dan insya Allah, Allah akan jauhi dari rabun mata, katarak, dan penyakit-penyakit mata lainnya. Sahabat Buya Helmi, pencinta amalan yang Allah subhanahu wa ta'ala berikan keberkahan kepada kita semua, dimanapun kita berada. Mudah-mudahan konten saat ini bermanfaat. Jangan lupa. Al-Fakhir Buya Helmi menghimbau, mengharap dengan keikhlasan dukung channel Buya Helmi untuk mengharap ridho Allah dengan cara subscribe, like, serta komen. Dan jika channel ini bermanfaat, jika sahabat-sahabat Buya Helmi ingin mendapat pahala karena konten ini adalah pastabi khairat, jangan lupa share kepada sahabat-sahabat yang lain. Assalamualaikum warahmatullahi